ini biar sambutannya lebih meriah, saya sambung ucapan merdekanya ya. Merdeka! 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, pembina Garbi atau Gerakan Arah Baru Indonesia Provinsi Bali, Bapak Anang Setiono. Yang saya banggakan, Koordinator Garbi Provinsi Bali, Saudara Istanto. Ini mohon maaf, saya tidak berpura-pura tidak kenal nama ketua atau koordinator Garbi Bali, karena memang betul-betul saya baru tahu namanya. Dan ini menunjukkan bahwa Garbi tumbuh dari bawah. Garbi adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, aspirasi orang-orang muda Indonesia yang menginginkan kemajuan Indonesia. Dan juga saya ingin mengenalkan sebutan untuk para aktivis Garbi. Dan yang saya banggakan, sahabat Garbi, sahabat Indonesia. Sahabat Garbi, sahabat Indonesia, mana tangannya? Ya. Ini adalah simbol sahabat Garbi, sahabat Indonesia. Apa artinya? Menunjukkan arah yang ingin kita tuju, membangun Indonesia kekuatan nomor 5 dunia. Merdeka! Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada sahabat Garbi Provinsi Bali yang pada hari ini, Sabtu 6 Oktober 2018, telah resmi mendeklarasikan kehadirannya di tanah Bali ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa hari-hari ini bukan hanya di tanah Bali telah muncul, telah lahir Garbi, tapi juga telah muncul Garbi di daerah-daerah yang lain. Kemarin malam di kota Bekasi telah deklarasi Garbi. Bahkan di hari kedua terjadi bencana tsunami dan gempa di Sulawesi Tengah, telah dideklarasikan Garbi di kota Palu. Di tengah wilayah bencana, dan mereka deklarasi dengan cara membagikan bantuan kemanusiaan kepada korban-korban bencana. Dan sebentar lagi juga akan deklarasi Garbi di Bandung, di Banten, di Jawa Timur, di beberapa kota di Sumatera, dan sudah terlebih dahulu telah deklarasi Garbi di Sulawesi Selatan. Dan saya yakin sepanjang bulan Oktober ini akan ada 25 provinsi yang mendeklarasikan Garbi, yang menunjukkan Garbi adalah kekuatan gerakan baru yang menasional se-Indonesia. Merdeka! Dan saya juga ingin sampaikan, ketika Garbi di hari-hari kelahirannya telah menunjukkan bukan saja eksistensi tapi kepeduliannya terhadap musibah yang menimpa sebagian masyarakat kita di Sulawesi Tengah, dan kepercayaan terhadap Garbi sudah muncul bukan hanya dari masyarakat Indonesia tapi juga dari masyarakat dunia. Saya ingin informasikan bahwa Garbi Sulawesi Selatan yang ditugaskan menjadi koordinator penanganan bantuan bencana di Sulawesi Tengah sekarang ini mendapatkan kepercayaan dari dua lembaga internasional, yaitu dari NGO yang ada di Inggris, yaitu Land Aid, yang meminta Garbi sebagai partner lokal untuk menyalurkan bantuan dari Inggris. Dan juga mendapatkan kepercayaan dari NGO Jerman, yang juga meminta Garbi sebagai partner lokal mereka dalam menyalurkan bantuan di Sulawesi Tengah. Dan saya baru dapat berita, kemarin ada NGO, ada LSM dari Turki yang akan menyalurkan bantuannya ke Sulawesi Tengah, dan mereka telah meminta Garbi sebagai partner kerjanya. Jadi dalam usia kurang lebih 7 hari, belum lagi akikah,
Garbi sudah mendapat kepercayaan dari 3 lembaga dari 3 negara. Merdeka! Merdeka! Sahabat Garbi yang saya banggakan, ketika kemeriahan kelahiran Garbi dan kepercayaan yang mulai datang dari banyak pihak, ini pasti memicu pertanyaan, apa itu Garbi? Apa itu gerakan arah baru Indonesia? Saya ingin sampaikan bahwa Garbi adalah ormas kebangsaan. Garbi adalah ormas kebangsaan sebagai wadah generasi muda yang punya kesadaran intelektual. Kepedulian akan kemajuan negara yang kita cintai ini dan juga yang memiliki komitmen untuk menjaga kebersamaan dan keharmonisan masyarakat Indonesia yang beragam. Itulah Garbi. Jadi kalau sekali lagi ada yang bertanya apa itu Garbi, Garbi adalah ormas kebangsaan sebagai wadah generasi muda Indonesia. Kenapa generasi muda? Kenapa Garbi sebagai wadah bagi generasi muda? Sahabat Garbi yang saya banggakan, banyak pakar dan bahkan Bappenas juga meyakini pada tahun 2030 sampai 2040 nanti, kurang lebih 12 tahun dari sekarang, Indonesia akan memasuki satu fase, satu kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah satu kondisi di mana jumlah masyarakat produktif, jumlah penduduk produktif di Indonesia jauh lebih besar ketimbang penduduk yang tidak produktif. Dan diperkirakan pada tahun 2030 sampai 2040 ada 64% penduduk Indonesia yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Dan kenapa ini penting? Karena banyak negara-negara maju seperti Cina sekarang, mereka berhasil melejitkan kekuatan ekonominya, melejitkan kekuatan nasionalnya ketika mereka memiliki yang disebut dengan bonus demografi. Jadi kalau Cina sekarang dengan salah satunya modal bonus demografi mampu melejit menjadi kekuatan nomor 2 dunia dan bahkan mengancam Amerika untuk menjadi kekuatan nomor 1 dunia, maka kalau 12 tahun dari sekarang Indonesia akan memiliki bonus demografi, maka bukan mustahil Indonesia 12 tahun dari sekarang akan juga melejit menjadi salah satu kekuatan dunia dan bahkan bisa menempati urutan kelima di dunia ini. Merdeka! Apa yang membuat kita yakin, saudara-saudara sekalian? Saya ingin sampaikan bahwa Indonesia sejak lama memiliki modal-modal yang sangat cukup untuk menjadi negara besar dan negara kuat di dunia. Kita memiliki modal geografis, letak yang sangat strategis bagi lalu lintas perdagangan dunia. Kita juga memiliki modal sumber daya alam yang sangat berlimpah dan sangat beragam. Dan kita juga memiliki modal sumber daya manusia yang merupakan nomor 4 terbesar di dunia. Kalau modal-modal besar ini dikelola dengan tepat, dengan visi yang kuat, dengan kepemimpinan yang maju, maka visi, ambisi, dan ekspektasi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan besar dunia bukanlah hal yang mustahil. Tetapi, sahabat Garbi, sahabat Indonesia, kita juga harus menyadari bahwa untuk menjadi negara maju dan kuat, Indonesia sekarang ini menghadapi sejumlah tantangan. Apa yang menjadi tantangan Indonesia untuk menjadi negara kuat dan maju? Yang pertama adalah individualisme dan sikap anasionalisme yang mulai menggejala di sebagian generasi muda Indonesia. Kita hidup di dunia global. Kita hidup di dunia yang semakin terbuka, yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
banyak generasi muda sekarang merasa menjadi bagian dari masyarakat dunia, dan pada saat yang sama mulai tergerus semangat kolektivismenya dan semangat nasionalismenya. Ini menjadi tantangan bagi agenda memajukan Indonesia sebagai kekuatan dunia. Nah, Garbi tampil untuk menjawab tantangan ini. Bahwa ketika generasi muda Indonesia menjadi bagian dari masyarakat dunia, bergaul dengan masyarakat dunia, memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, tetapi kita tetap menjaga kolektivisme kita sebagai masyarakat Indonesia dan tetap memupuk semangat nasionalisme kita sehingga kita tidak mudah lebur begitu saja dengan masyarakat dunia tanpa kita mengedepankan agenda-agenda negara kita. Tantangan yang kedua, sahabat Garbi, bahwa kita juga sekarang dihadapkan pada fenomena mencuatnya semangat primordialisme yang bisa merusak persatuan dan keharmonisan kita sebagai satu bangsa. Satu hal yang harus kita sadari, bahwa perjuangan panjang mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia dan perjalanan panjang mengisi kemerdekaan ini telah kita lakukan bertumpu pada satu realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Beragam suku, beragam bahasa, beragam budaya, dan juga beragam agama. Ini adalah modal kekuatan Indonesia yang kita capai dengan perjuangan panjang ratusan tahun dan bahkan puluhan tahun setelah kemerdekaan. Sekarang ini, kita melihat ada gejala mencuatnya primordialisme, sentimen yang berbasis etnis, berbasis suku, berbasis agama, yang kalau kita tidak mampu kelola dengan baik, ini bisa mengancam kesatuan dan keragaman Indonesia yang sudah kita bangun sejak lama. Nah, Garbi tampil untuk menjawab tantangan ini. Bahwa kita ketika memiliki identitas primordial, ketika kita memiliki latar suku, latar bahasa, latar daerah, dan latar agama masing-masing, tetapi kita menjadi orang yang mengikatkan diri dalam kebersamaan dan keragaman Indonesia seperti taman bunga yang ada, yang indah ketika dia hidup bersama-sama. Dan ketika Garbi sekarang memilih warna merah dan putih, ini menunjukkan bahwa kita memang ingin membangun Indonesia yang beragam dan ingin menjaga keberagaman dan keharmonisan Indonesia. Garbi tampil untuk meyakinkan kita punya kedaulatan, kita punya independensi, walaupun kita tetap bekerja sama dengan siapapun dan kekuatan manapun. Saudara-saudara sekalian, sahabat Garbi dan sahabat Indonesia, di era Orde Baru, Indonesia pernah tampil sebagai kekuatan paling besar, paling disegani di kawasan ASEAN. Di antara 10 negara ASEAN, di masa Orde Baru Indonesia menjadi motor dan menjadi pemimpinnya. Lalu di era reformasi, Indonesia melangkah maju lagi menjadi salah satu dari negara besar 20 atau G20 dengan GDP yang mencapai 1 triliun US dollar. Ini capaian-capaian besar yang kita lewati dari waktu ke waktu, dari satu orde ke satu orde yang berikutnya. Ketika Indonesia pernah leading, pernah menjadi kuat di ASEAN, dan Indonesia kemudian menjadi anggota G20, maka langkah maju Indonesia tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita harus terus mendorong maju Indonesia, dan Garbi memiliki ide, memiliki visi untuk mendorong Indonesia, untuk membawa Indonesia maju menjadi kekuatan nomor 5 dunia. Merdeka! Nah, saudara sekalian, sahabat Garbi, inilah yang kita maksud dengan arah baru Indonesia. Jadi kalau ada yang bertanya,
kenapa arah baru Indonesia, apakah arah Indonesia salah selama ini? Kita katakan tidak. Arah Indonesia tidak salah. Para pendahulu kita telah melakukan, telah melewati perjalanan yang panjang dan benar untuk membangun Indonesia. Tetapi Garbi muncul dengan ide arah baru Indonesia adalah untuk memperpanjang langkah perjuangan bangsa Indonesia, untuk memperbesar target capaian negara kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu kekuatan dunia. Ini yang menjadi agenda, yang menjadi visi gerakan arah baru Indonesia. Jadi kalau Anda ditanya, kalau kita ditanya, apa itu arah baru? Arah baru adalah kita ingin memperpanjang langkah Indonesia, kita ingin memperbesar capaian Indonesia menjadi salah satu kekuatan dunia. Saya ingin menyampaikan satu penjelasan penting yang ini akan memperkuat keyakinan kita tentang arah baru Indonesia ini. Pada bulan Maret 2018, salah satu lembaga bertaraf internasional yaitu PricewaterhouseCoopers atau PwC merilis prediksi tentang negara-negara yang akan memiliki perekonomian terkuat pada tahun 2030 nanti berdasarkan gross domestic product mereka. Dan yang menarik adalah prediksi Pricewaterhouse pada Maret 2018, mereka menempatkan dan memproyeksikan Indonesia akan menempati negara dengan perekonomian dan GDP terkuat nomor 5 dunia. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Artinya apa? Kalau sekarang GDP Indonesia telah mencapai 1 triliun, maka pada 2030 GDP Indonesia akan mampu mencapai angka 5 triliun US dollar. Dan itu berarti akan melejitkan Indonesia sebagai kekuatan nomor 5 dunia. Sahabat Garbi sekalian, tetapi seperti tadi sudah disampaikan oleh Koordinator Garbi Provinsi Bali dan juga oleh Pembina Garbi Provinsi Bali, ekonomi hanyalah salah satu pilar kekuatan Indonesia untuk menjadi negara nomor 5 di dunia. Selain ekonomi, Indonesia juga harus kuat secara politik. Dan yang harus kita sadari, kita yakini, Indonesia sejak memasuki era reformasi telah menjadi kekuatan demokrasi nomor 3 terbesar di dunia. Negara demokrasi yang mampu melewati transisi secara damai, yang mampu mengelola transisi demokrasi yang sangat kompleks dan dengan pemilu langsung yang merupakan model pemilu yang sulit diterapkan di negara-negara lain yang mengalami transisi. Kita lihat saudara-saudara sekalian, banyak negara ketika memasuki era demokrasi, mengubah sistem politiknya menuju demokrasi, mereka gagal melewati fase transisi. Timur Tengah mengalami kegagalan dalam demokratisasi. Kawasan Afrika Utara juga tidak mulus dalam melewati fase transisi demokrasi. Tapi Indonesia, kita bersyukur akan memasuki pemilu kelima dalam era demokrasi modern. Dan ini modal kekuatan politik kita. Dan Garbi, sahabat Garbi adalah orang-orang yang punya komitmen pada proses demokrasi dan komitmen dengan perjuangan demokrasi di Republik ini. Maka, karakter sahabat Garbi adalah orang-orang yang selalu menentang otoritarianisme. Karakter Garbi adalah orang-orang yang menentang totalitarianisme. Dan karakter sahabat Garbi adalah orang yang mengedepankan prinsip musyawarah, prinsip dialog, prinsip mencari kesepakatan, dan prinsip membangun kebersamaan. Itu karakter sahabat dan aktivis Garbi. Kemudian hadirin sekalian, sahabat Garbi, kita juga Indonesia membutuhkan kekuatan militer. Karena kalau kita maju secara ekonomi, kuat secara politik, kita juga harus mampu menjaga
eksistensi dan keutuhan negara Republik Indonesia melalui kekuatan militer. Kemarin tanggal 5 Oktober 2018, Tentara Nasional Republik Indonesia merayakan hari jadinya. Maka dalam kesempatan ini, saya mewakili Garbi se-Indonesia ingin menyampaikan selamat kepada Tentara Nasional Indonesia yang telah merayakan hari jadinya, dan kita bersama-sama bertekad mendukung TNI, mendoakan TNI agar dalam 12 tahun ke depan bukan saja menjadi TNI yang kuat, tetapi TNI menjadi kekuatan militer terkuat nomor 5 di dunia. Saudara-saudara sekalian, survei dari Firepower yang dilakukan pada bulan Juni 2018, mereka menyatakan kekuatan militer Indonesia sekarang ini menempati urutan ke-15. Urutan ke-15. Kalau 12 tahun Garbi bekerja mensosialisasikan ide Indonesia kekuatan kelima dunia, apakah kita yakin 12 tahun ke depan TNI militer Indonesia akan mampu menjadi kekuatan militer nomor 5 dunia? Yakin. Kita yakin? Yakin. Dan yang ketiga, tadi sudah disampaikan, kita juga harus maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi yang nanti akan berdampak pada kemajuan industri nasional. Dan ini adalah PR terbesar kita. Karena sekarang ini dari usia produktif dan angka lapangan kerja di Indonesia, angkatan kerja di Indonesia, 30% dari angkatan kerja Indonesia sekarang ini baru lulusan sekolah dasar. Kita punya PR besar membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri nasional. Dan Garbi akan menjadi orang-orang terdepan yang ikut berkontribusi dalam membangun hal ini. Saudara-saudara sekalian, inilah hal-hal yang ingin saya sampaikan dan perlu kita fahami tentang gerakan arah baru Indonesia. Kita akan bekerja secara sungguh-sungguh. Dan ini adalah pekerjaan besar untuk kita semua yang tidak mungkin kita lakukan sendiri. Garbi akan ada di depan dalam idenya. Garbi akan ada di depan dalam inovasinya. Dan Garbi akan selalu di depan untuk mengusung semangat kebersamaan dan kerjasamanya. Tetapi ide-ide besar ini hanya bisa diimplementasikan, direalisasikan dengan melibatkan semua komponen kekuatan yang ada di Republik ini. Dan terakhir, ini pasti menjadi pertanyaan banyak orang, wabil khusus wartawan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, yang pertama, bahwa Garbi bukanlah sempalan organisasi apapun. Garbi bukanlah pecahan organisasi apapun, apalagi partai politik. Dia bukan sempalan partai politik, bukan sempalan ormas. Garbi adalah Garbi. Garbi tumbuh dari ide yang orisinal, ide yang terbuka, yang kita diskusikan setelah pemilu 2014 ketika kita melihat bahwa Indonesia punya potensi besar, tetapi Indonesia mengalami kekosongan narasi dan ide untuk melejitkan Indonesia sebagai kekuatan dunia. Saya ingat betul beberapa aktivis, beberapa pemimpin-pemimpin muda sering berkumpul di Denpasar, Bali setelah pemilu 2014 mendiskusikan ide tentang membangun Indonesia sebagai kekuatan dunia. Dan saya salah satu yang hadir dari pertemuan-pertemuan diskusi itu, dan saya ingin sampaikan, yang menjadi inisiator dari rangkaian diskusi tentang Indonesia baru di Denpasar ini adalah saudara Anies Mata. Dan beliau menyampaikan salam untuk Anda semua sahabat Garbi. Jadi, saya ingin menyampaikan kabar gembira yang membanggakan Anda semua sahabat Garbi Bali. Bahwa ide-ide awal membangun Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia dilakukan dan dimulai di kota Denpasar, Bali.
Jadi kalau hari ini Bali menunjukkan kemeriahannya dalam deklarasi, maka tidak cukup sampai di situ. Saya mengharapkan Garbi akan menjadi outlet terdepan, menjadi ambasador terdepan bagi gerakan arah baru Indonesia secara nasional. Ini yang pertama. Jadi karena Garbi bukan sempalan organisasi apapun, tapi berangkat dari ide yang orisinal, siapapun yang mengatakan itu, siapapun yang meragukan itu, kalian datangi, kalian undang untuk berdiskusi. Ide Garbi, ide yang terbuka untuk didialogkan. Lalu yang kedua, apa kepentingan Garbi dengan pemilu 2019? Karena belakangan muncul meme dan wartawan banyak juga bertanya ke saya, apa betul Garbi mendukung capres tertentu? Ini penting. Saya ingin sampaikan bahwa kepentingan Garbi terhadap pemilu 2019 adalah kita mendorong pemilu 2019 ini menjadi ajang kontestasi paling demokratis dalam sejarah reformasi di Indonesia. Pemilu 2019 menjadi kontestasi yang mengikat masa depan Indonesia dan bukan meluluhlantakan dan mencerai-beraikan kekuatan Indonesia. Dan Garbi menginginkan pemilu 2019 sebagai kontestasi yang menjadikan, yang menghasilkan pemimpin yang visioner, pemimpin yang kuat, yang mampu membawa Indonesia ke pintu gerbang untuk menjadi kekuatan lima besar dunia. Itu kepentingan Garbi di pemilu 2019. Jadi siapapun yang berkontestasi kita doakan. Siapapun yang menang akan kita berikan selamat. Dan siapapun yang menang, kita akan datang kepada mereka menyodorkan ide arah baru Indonesia. Jadi kalau beredar meme, poster, isu macam-macam tentang Garbi, biarkan saja. Mungkin mereka tertarik dengan Garbi, lalu ingin membawa Garbi sebagai gerbong kekuatan politik mereka. Itu artinya kita diperhitungkan walaupun baru lahir. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, saya ingin berpesan. Jika di awal kehadiran dan kelahiran Garbi ini, ada sementara orang yang tidak suka, yang cemas, yang takut, yang khawatir dengan Garbi, kita santai saja. Ibarat setiap bayi yang baru lahir pasti mengalami pendarahan. Pasti mengalami pendarahan. Tetapi Garbi lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Indonesia. Jadi ibu dan rahim Garbi adalah Indonesia, bukan kelompok apapun, bukan ormas apapun atau partai politik apapun. Dan saya yakin sebagai ibu yang memiliki rahim Indonesia pasti bangga dan bersuka cita dengan kelahiran Garbi. Dan kalau ada orang yang tidak suka dengan kelahiran Garbi, maka patut dipertanyakan kecintaannya dengan Indonesia. Mantap. Ini tiga hal yang ingin saya sampaikan. Dan saya sangat bangga, saya sangat bersyukur, karena diskusi-diskusi yang berulang kali terjadi di Kota Denpasar setelah pemilu 2014 pada akhirnya hari ini melahirkan satu gerakan yang akan berkontribusi besar bagi kemajuan Indonesia ke depan dan bagi generasi penerus kita sekalian. Selamat kepada Garbi, dan mari kita tunjukkan simbol Garbi dan kita kumandangkan kalimat merdeka tiga kali. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak Pusdiri. Luar biasa orasi beliau.